aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sesungguhnya bagi kamu, diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada contoh ikutan suri tauladan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, anda kini sedang menyaksikan rakamkan dari Padang Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pagoh Muar Johor. Ahlan wasalan wa marhaban bikum. Apa khabar orang-orang Pagoh semua? Dia tak boleh cakap apa khabar. Dia kena tanya macam ni. Khabari? Tak kuat. Khabari? Alhamdulillah. Wismangan urung. Ada yang cakap wismangan, wisurung. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Semangat orang-orang Pagoh Muar Johor. Alhamdulillah. Para penonton juga. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami di TV Ali Hijrah. Menyaksikan Malam Cinta Rasul yang kami bawakan pada anda. Khususnya untuk membina, menyuburkan lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pun kat sini, alhamdulillah, ibarat sirih pulang ke gagang. Saya orang Pagoh dan hari ini saya bersama-sama dengan orang Pagoh untuk kita sama-sama mengalunkan selawat, qasidah dan zikrullah semata-mata kerana Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita juga amat berbangga kerana pada malam ini kita bersama-sama dengan pemimpin kita iaitu yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin bersama isteri yang berbahagia Datin Paduka Puan Sri Hajah Nuraini Abdul Rahman. Terima kasih kepada Tan Sri dan juga Datin Paduka Puan Sri, alhamdulillah kerana sudi untuk meluangkan masa bersama dengan rakyat jelata, khususnya rakyat Pagoh. Alhamdulillah. Dan untuk makluman anda, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, program kita pada malam ini merupakan anjuran dari Parlimen Pagoh dan pastinya kita mengharapkan sesuatu yang terbaik agar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun di sini. Dan saya lihat masih ramai yang tidak mendapat tempat ya, walaupun khairan kathira. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sama-sama mengalunkan qasidah, menghadiahkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semestinya kerinduan, kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tiada tolok bandingannya, insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama dengan Habib Sheikh Abdul Qadir As-Segaf yang kita datangkan jauh dari Solo, Indonesia. Dan semestinya beliau mencetuskan fenomena zikir Ya Hanana. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami kerana kita akan kembali bermahabbatul Rasul seketika insyaAllah.